Bonda. Oh, anak dia Nisa. Ya. Bonda tengah buat apa ni, Bonda? Ada bahan-bahan. Wah, tempoyak, Bonda. Tempoyak, kunyit, cili, daun kesum. Nak masak apa ni, Bonda? Ah, rasa-rasanya apa agaknya yang biasa Bonda masak kalau anak anda pulang ke kampung halaman? Pasti yang istimewa. Saya rasa saya tahu ni. Seronoknya. Tak apa, Bonda. Saya bantu Bonda, ya. Silakan. Baik. Lama dah Nisa tak tolong Bonda ni, kan? Elok-elok tu cili tu pedas. Pedas-pedas. Assalamualaikum. Selamat pagi semua yang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Untuk episod kali ini semestinya satu lagi episod yang akan menampilkan topik-topik menarik dari mata pelajaran Teras di sekolah. Sebelum itu Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Pelitup muka jangan dilupa. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu mensanitasi tangan anda. Baiklah, jom kita persilakan guru yang akan bersama-sama dengan kita hari ini iaitu Cikgu Latifah yang merupakan guru Bahasa Melayu dari SMK Agama Johor Bahru. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Khabar baik Nisa. Selamat pagi. Ya, seronok saya hari ini. Pagi-pagi saya tengok ada bahan-bahan yang sangat-sangat menarik yang saya kira cukup-cukup dekat dengan diri saya Cikgu. Kerana rasa-rasanya nak macam apa yang cikgu nak masak ni? Ya, macam nak buat lauk daripada daerah kelahiran saya. Sebab cikgu tahu dah, Nisa mesti teruja dah lama tak pulang ke kampung kan? Betul, rasa macam aduh sedih pula saya. Tapi tak mengapalah, demi menjaga keselamatan diri dan orang sekeliling, kita patuh SOP yang telah ditetapkan ya, buat betul, masa Nisa. Ini. Baiklah, saya nak jemput cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita terlebih dahulu sebelum apa-apa aktiviti. Ya, terima kasih Nisa. Sama-sama, baik saya pula ya. Okey, baiklah. Untuk kelas pada pagi ini, cikgu, saya tidak bersorangan. Semestinya saya nak rakan-rakan menyertai kelas kita. Jadi di mana rakan-rakan saya dari SMK Agama Johor Bahru? Mana kawan saya? Hai, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Segak-segaklah semuanya. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Kita akan mulakan dengan murid yang pertama yang bernama Aiman Hakim. Sila perkenalkan diri anda, Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dalam satu Malaysia. Nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Saidi dari SMK Agama Johor Bahru. Terima kasih. Boleh panggil saya Aiman. Baik, terima kasih Aiman. Seterusnya kita ada Kasih. Silakan Kasih. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Cikgu L, Kak Nisa dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Kasih Alia binti Abdul Aziz dari SMK Agama Johor Bahru. Boleh panggil saya Kasih. Terima kasih. Kemudian kita ada Amira. Silakan Amira. Assalamualaikum Cikgu L, Kak Nisa dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Amira Huda binti Ghazali. Saya dari SMK Agama Johor Bahru. Boleh panggil saya Mira Kak. Terima kasih Mira. Baik Mira ya. Kemudian kita ada Akmar. Silakan Akmar perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu R, Kak Nisa dan rakan-rakan yang lain. Nama saya Nur Akmar binti Muhammad Zailani dari SMK Agama Johor Bahru. Boleh panggil saya Akmar. Terima kasih Akmar. Seterusnya kita ada rakan kita yang bernama Azli. Silakan Azli. Assalamualaikum Nisa, Cikgu R, rakan-rakan sekalian. Nama saya Mama Azifung bin Mama Anafifung dari Kelas Universitinya. Sekian Agama Johor Bahru. Selamat berkenalan. Terima kasih Azli. Kemudian kita ada Amirul. Silakan Amirul. Assalamualaikum. Cikgu Latifah, Kak Nisa, rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Amirul Hazim. Ya, selamat pagi. Boleh panggil saya Hazim. Saya dari SMK Agama Johor Bahru.
Berkenalan. Selamat berkenalan. Itu dia rakan-rakan kita yang berada di Google Meet. Rakan-rakan di rumah harap kekal bersedia untuk topik kita pada hari ini. Sebelum kita pergi kepada topik kita dengan lebih lanjut, jom saya ada satu video yang ingin saya kongsikan bersama-sama dengan semua yang menonton. Jom kita saksikan. Saya sangat menyukai tajuk kelas kita pada hari ini dari Dapur Bonda. Tajuk ini sangat menarik kerana saya dapat mempelajari sebuah resepi yang sangat istimewa iaitu pais batin ikan tempoyak. Makanan ini sangat popular di negeri Pahang serta sangat unik kerana menggunakan bahan-bahan yang sangat istimewa seperti 5 sudu besar tempoyak, 5 helai daun kunyit yang dimayangkan sah, 20 tangkai cili api serta tidak dilupakan seekor ikan patin yang dibasuh menggunakan air asam serta garam. Selain itu, saya juga dapat menambah koleksi masakan ikan seperti ikan air tawar. Ikan air tawar berasal daripada sungai. Terdapat pelbagai jenis ikan air tawar seperti ikan belidah, ikan tomat dan ikan haruan. Dari Dapur Bonda ini juga membawa maksud resepi warisan daripada generasi terdahulu. Boleh dikatakan resepi ini sangat istimewa dan perlu dipelajari oleh generasi muda supaya kekal lestari sepanjang zaman. Antara resepi warisan bonda yang saya gemari ialah ketupat dan rendang. Bahan yang digunakan untuk membuat ketupat ialah daun kelapa dan beras. Manakala rendang dibuat menggunakan daging, santan, rempah ratus dan sebagainya. Istimewanya makanan ini ialah ianya merupakan hidangan utama bagi masyarakat Melayu bagi meraihkan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Ketupat dan rendang juga merupakan kombinasi juadah terbaik untuk dimakan bersama-sama. Maklumat yang terdapat dalam buku teks memberikan saya pengetahuan tentang kaedah-kaedah penyediaan masakan. Ada masakan yang menggunakan kaedah tumis dan kaedah rebus. Contohnya asam rebus tempoyak dan sambal tumis. Bagi saya sendiri, saya suka akan masakan yang menggunakan kaedah tumis kerana kaedah ini sangat mudah, menjimatkan masa dan dapat mengekalkan nilai makanan. Makanan seperti sayur-sayuran yang kaya dengan vitamin B dan C sesuai dimasak menggunakan kaedah tumis kerana masa memasak yang singkat dapat mengurangkan kehilangan nutrien. Semasa saya berada di asrama, saya selalu rindu akan air tangan ibu. Air tangan ialah simpulan bahasa yang membawa maksud masakan seseorang. Air tangan ibu sentiasa dinanti-nantikan oleh setiap anak-anaknya kerana ibu menyediakannya dengan penuh kasih sayang. Bagi saya sendiri, air tangan ibu yang paling saya suka ialah lempeng kelapa dan juga tahu bergedil. Hidangan ini sangat mudah untuk disajikan, hanya memerlukan tepung gandum, telur dan juga kelapa kisar. Manakala tahu bergedil hanya memerlukan tahu, daging kisar dan juga ubi kentang. Hidangan ini sangat sesuai disajikan pada bila-bila masa sahaja, terutamanya bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Baiklah, itu dia sebersedikit perkongsian dari rakan-rakan kita berkenaan dengan pelbagai jenis masakan. Ada yang sebut mengenai air tangan ibu. Cikgu Latifah, sebenarnya apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Kita nak main masak-masak ke, cikgu? Ya, lebih kurang macam itulah, Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak cikgu yang berada dalam Google Meet dan juga yang berada di luar televisyen yang menonton juga di siaran langsung. Hari ini, Cikgu L akan mengajar anak-anak semua dan Nisa, kita balik ke kampung. Tolong bonda masak pais patin masak tempoyak. Wah, seronoknya. Okay. Kegemaran saya tu, cikgu. Betul. Nanti kita boleh sama-samalah kita buat bersama-sama supaya anak-anak di luar dan dalam Google Meet juga dapat mempelajarinya. Baiklah. Tapi Nisa, sebenarnya walaupun kita cerita tentang bonda, dapur bonda, kemahiran yang kita nak pelajari pada hari ini. Baiklah. Seperti yang cikgu tunjukkan, standard kandungan kita pada hari ini ialah menulis. Ya. 3.5, iaitu anak-anak akan menulis, tetapi untuk aktiviti menulis ialah mengolah. Ya. Mengolah maklumat daripada bahan-bahan yang cikgu akan tunjukkan nanti kepada standard pembelajaran 3.5.1 ke dalam bentuk bahan penulisan yang pelbagai. Baik. Jadi hari ini kita akan nampak anak-anak menulis dalam bentuk diari dan juga bentuk grafik. Baiklah. Jadi, ini objektif pembelajarannya, Nisa. Ya, ada 3 objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama,
cikgu akan minta anak-anak yang berada dalam Google Meet dan di luar juga untuk mengolah maklumat yang terdapat dalam resepi yang cikgu tunjukkan nanti kepada bentuk diari. Dan objektif kedua, mengolah maklumat daripada bahan itinerari pelancongan gastronomi baik kepada bentuk grafik. Uh-huh. Nisa pernah dengar tak pelancongan gastronomi? Pelancongan gastronomi ini berkaitan dengan makanan, makan-makan. Ya, sebab tajuk kita hari ini tentang makan-makan. Ya. Dan objektif kita yang ketiga, anak-anak akan membuat justifikasi tentang pentingnya kita mempelajari masakan tradisional seperti hari inilah yang cikgu tunjukkan. Ya, baiklah. Itu dia serba sedikit berkenaan dengan apa yang akan kita pelajari sama-sama pada hari ini dan juga objektif pembelajaran. Baiklah, kita akan berhenti rasa ketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana. Saya akan bertemu dengan anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Latifah atau Cikgu L dan rakan-rakan saya dari SMK Agama Johor Bahru. Jadi jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Baiklah, anak-anak yang berada di Google Meet bersama-sama Cikgu L pada hari ini dan juga Nisa. Ya. Kita akan teruskan kepada aktiviti pertama, aktiviti penerokaan dan belajar cara belajar. Ya. Apa yang anak-anak akan lakukan ialah mengolah maklumat yang Cikgu L akan tunjukkan videonya, video resepi bonda, dan anak-anak akan mengolah ke dalam bentuk penulisan diari. Baik. Anissa pernah menulis diari? Pernah, cikgu. Ya. Segan pula saya nak cakap pasal diari. Diari sebenarnya sangat penting, Nisa. Betul. Untuk menguruskan masa kita. Betul, cikgu. Dan mungkin anak-anak yang berada di Google Meet ingin berkongsi pengalaman siapa yang pernah menulis diari. Boleh kongsikan dengan kawan-kawan. Okey, ya, Azli. Azli dah angkat kad hijau. Silakan, Azli. Saya dulu pernah menulis diari sejak rendah lagi. Dan saya suka tulis dalam bentuk bergambar, iaitu grafik. Sebab saya memang minat dalam melukis lah. Supaya nampak novel saya tu lagi, diary saya tu lagi hidup lah. Ini contoh diary saya. Baik. Ini diary yang saya guna sejak sekolah rendah. Yeah. Wow. Bagus, Azli. Terima kasih, Azli. Sebenarnya Nisa, anak-anak ni bagus kalau kita biasakan mereka untuk menulis diari ataupun catatan harian untuk membolehkan mereka menyusun aktiviti. Dan ada lagi yang nak berkongsi dengan kawan-kawan di luar? Kalau ada boleh angkat kad hijau anda. Baiklah, silakan. Kasih. Okay, baiklah. Saya pernah menulis diari sejak berumur 12 tahun lagi untuk isi masa lampau. So, ini contoh diari saya yang gunakan. Cantiknya. Saya menggunakan diari ini, saya menulis dengan pelbagai kaedah. Seperti contoh, saya akan menulis kata-kata semangat ataupun saya akan menulis luahan hati ataupun menyatakan perbelanjaan sebab saya tak minat untuk menulis grafik, melukis. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, menarik. Ya. Pelbagai informasi ada di dalam diari mengikut minat masing-masing. Baik. Betul, Nisa. Jadi untuk pengetahuan anak-anak yang berada di Google Meet dan juga yang sedang menonton sekarang, kita mempunyai pelbagai cara untuk menulis diari. Bukan semestinya macam tulis karangan, Nisa. Ya, sebab buku itu kan kepunyaan kita. Betul. Maka mengikut
macam mana yang kita nak tulis, yang penting dapat mencatat keperluan-keperluan penting, peristiwa-peristiwa penting, dan mungkin seperti kasih tadi, luahan-luahan hati dan peristiwa yang bermakna dalam hidup. Ya, jadi Cikgu L akan tunjukkan beberapa contoh. Sebab kita nak buat diary nanti. Betul. Jadi Cikgu L akan tunjukkan dahulu, ini contoh macam mana kita boleh menulis diary. Pertama, bagi yang suka melukis macam Azli tadi, boleh lukis dengan bentuk grafik. Contoh ni, bentuk grafik ya. Ataupun bentuk gambar seperti luahan hati. Kemudian, ada juga yang menulis diary untuk menyusun atau perjalanan perancangan hidup. Kita panggil sebagai papan visi. Betul. Dan ada yang memang suka membaca akhbar, ada berita-berita yang menarik, potong-potong dan tampal. Itu juga kita katakan sebagai diary. Diary. Macam saya kan cikgu, saya suka susun jadual harian saya di dalam diary. Walaupun kita ada kecanggihan teknologi, aplikasi dalam telefon pintar, tapi saya tetap suka menulis menggunakan pen dan juga di atas kertas. Kerana saya rasa itu adalah satu pendekatan peribadi yang saya sendiri minati. Baiklah, kita ada satu video yang akan kita kongsikan bersama-sama dengan semua yang menonton di teras. Jadi macam mana kita nak tonton video tu cikgu? Ya, kalau boleh kita tonton dahulu video ini, kemudian barulah anak-anak menukar atau mengolahkannya ke dalam bentuk diary. Baik. Ya, bagi anak-anak yang berada di luar yang sedang menonton, boleh bersama-sama dengan Cikgu L untuk menghantar tugasan nanti, kita cuba. Dan anak-anak yang berada dalam Google Meet boleh membuat catatan daripada video yang kita tonton sekarang. Baiklah, jadi jom sama-sama kita tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berkongsi resipi iaitu paes ikan patin tempoyak. Antara bahan-bahan yang diperlukan ialah 10 biji cili padi, 2 inci kunyit, 1 camca garam, sedikit perasa jika perlu dan 1 sudu gula. Okey, kita perlukan ikan patin, 5 sudu tempoyak, 1 ikat daun kesum, 2 helai daun kunyit. Mula-mula, kita perlu kisar cili padi, kunyit, garam, perasa dan gula. Okey, ini bahan-bahan tadi yang telah dikisar halus ya. Okey. Lepas tu kita masukkan tempoyak. Kita masukkan semua tempoyak ni. Kita masukkan daun kesum. Kita masukkan daun kunyit. Kemudian kita kacau sampai mesra Kita gaul. Untuk membungkus paes ikan tadi, kita memerlukan sehelai daun pisang yang telah dilayung. Okey. Mula-mula kita masukkan ikan. Kita letakkan ikan di atas daun pisang. Kemudian kita masukkan bahan-bahan kita tadi yang telah digaul rata di atas ikan. Kemudian kita bungkus Bungkus. Dan kita cucuk dengan lidi. Okey, kita dah boleh membakarnya di atas api yang sederhana selama 20 minit. Jika ingin menggunakan microwave, bolehlah kita bakar dalam 15 minit. Dengan suhu 150 darjah Celsius. Inilah dia ikan paes patin tempoyak yang kita dah siap bakar. Kita boleh makan dengan nasi panas, gulai ulaman serta lauk-lauk yang lain. Selamat menjamu selera.
Wah, sedapnya pais ikan patin. Terus rindu kampung dekat teman. Tak apalah, hari ini kita akan bersama-sama mengubat kerinduan. Nisa dan anak-anak yang dah lama mungkin tidak pulang ke kampung. Dah terkecoh Ailio kan? Betul. Jadi begitulah juga anak-anak dalam Google Meet sambil kita menonton video bonda tadi. Dah sedia untuk kita menuliskannya dalam bentuk diari. Jadi sambil-sambil kita tunggu anak-anak menyiapkan diari ini, Cikgu El akan beritahu anak-anak yang berada di luar juga boleh menuliskannya dalam bentuk catatan diari dan boleh hantar ke Padlet yang Cikgu El tunjukkan kod QR-nya di belakang inilah. Ya, jadi adik-adik rumah boleh imbas kod QR ini untuk menghantar hasil kerja tulisan diari anda nanti. Jadi, scan sekarang imbas QR kod yang terpapar ini. Sebenarnya kan Nisa, ketika anak-anak melaksanakan PDPR bersama guru ketika suasana pandemik sekarang, ini merupakan teknologi yang anak-anak semua dah biasa gunakan, iaitu Padlet dan beberapa lagi aplikasi lain. Baik. Jadinya pada hari ini kita akan bawa anak-anak bersama-sama dengan murid-murid Cikgu El. Selain kita belajar secara maya menggunakan televisyen, kita ada interaksi. Jadi kita katakan PDPR hari ini interaktif. Interaksi. Ya? Baiklah, kita tengok adakah anak-anak murid Cikgu El telah mula menghantar. Ya, ini dia Nisa. Kita dapat lihat. Wah. Dah siap dah pun catatan diarinya. Nampak betul-betul ada yang beri perhatian kepada video sebentar tadi. Wah, cantik-cantiklah. Jadi, ayolah kita akan lihat satu persatu, Cikgu. Baik. Kalau tengok di sini kan, Nisa. Ada anak-anak yang menggunakan papan VC dan ada yang membuat catatan macam buat karangan. Yeah. Sebelahnya ada gambar dan ada yang membuat potongan keratan akhbar dan ada yang melukis dalam bentuk lukisan. Yeah. Ya. Tapi pada hari ini, cikgu akan pilih tiga dahulu. Baik. Sebab tiga lagi kita nak buat aktiviti kedua. Baik, boleh cikgu. Jadi siapa yang nak mula-mula berkongsi kepada Kak Nisa? Sila angkat. Boleh angkat Kak Hijau. Okey. Ramainya. Okey, saya pilih Akmar. Akmar boleh mulakan. Silakan Akmar. Silakan Akmar. Jadi saya telah memilih kaedah penulisan diari secara penceritaan untuk mengolah idea daripada video yang dipaparkan sebentar tadi. Jadi saya hanya akan membacakan perenggan pertama diari saya sahaja. Baik. Isnin 7 Jun 2020, 5 suku petang. Subjek pertama pada pagi ini ialah bahasa Melayu. Hari ini, kelas kami telah mempelajari topik dari Dapur Bonda dalam tema asli dan kontemporari. Pertama kali membuka buku, hatiku terus tertarik dengan tajuk ini kerana tajuk ini mengisahkan tentang makanan tradisional. Aku memang lebih menggemari masakan tradisional jika ingin dibandingkan dengan masakan barat. Mungkin kerana rasa masakan tradisional yang asli dan memenuhi cita rasaku sebagai seorang Melayu. Sejak kecil lagi, aku telah didedahkan dengan berbagai jenis masakan tradisional Melayu dan hari ini kami telah mempelajari masakan-masakan seperti kambing berempah, kari ayam, kerutuk ikan, capcai dan pais ikan patin tempoyak. Jadi itu sahaja. Baiklah, terima kasih Akmal. Satu penulisan yang sangat menarik daripada segi penceritaan. Betul. Baiklah, kita akan lihat rakan kita yang kedua siapa tadi? Ada yang angkat Kak Hijau tadi? Okey, Amirul. Silakan Amirul. Ya, silakan Amirul. Waalaikumsalam. Pada hari ini, saya akan berkongsi satu diari yang saya hasilkan menggunakan kaedah papan visi. Wow, dalam video ini, saya telah menetapkan satu waktu yang khas untuk saya mengecapi apa maklumat yang saya inginkan. Sebagai contoh, pada 3 Ogos 2021, saya belajar cara-cara untuk menyediakan masakan pais ikan patin tempoyak. Oleh itu, saya dapat merasakan bahawa masakan yang dihasilkan amat menyelerakan dan mampu mengembirakan mereka yang menikmati masakan itu. Oleh itu, saya tertarik untuk menguasai sekurang-kurangnya 5 resipi menggunakan ikan air tawar, khususnya ikan patin dalam masa yang terdekat ini. Baik, terima kasih Amirul. Saya sangat tertarik apabila Amirul kata nak menguasai sekurang-kurangnya 5 resipi berkaitan dengan ikan air tawar, khususnya ikan patin. Nanti dah masak boleh kongsi dengan Nisa ya. Baiklah, rakan kita yang ketiga, tadi siapa lagi seorang tadi yang angkat tadi? Okey, Kasih, silakan Kasih, kongsikan diary anda. Baiklah, berdasarkan video yang ditayangkan oleh Cikgu El sebentar tadi, saya berminat untuk mengolahkannya ke dalam sebuah diari.
Jadi, saya telah memilih kaedah keratan akhbar. Dalam kaedah ini, saya akan mencari info tambahan berkaitan yang lebih menarik untuk dijadikan diari. Izinkan saya untuk membaca serba sedikit diari yang saya tulis. Silakan. Makanan yang berasaskan ikan air tawar ini sedap sekali. Tiada yang dapat ditandingi, terutama sekali jika dimasak oleh ibu. Saya ingatkan juadah seperti ini ramai kerana ia merupakan makanan tradisional yang ditenggelami zaman. Rupa-rupanya, ia menjadi kegemaran rakyat atau satu Malaysia dan sangat popular juga di luar negara. Baiklah, terima kasih. Kita ada Kasih, kita ada Akmal dan juga Amirul berkongsi tentang gaya penulisan masing-masing mengolahkan video yang telah kita tonton tadi kepada bentuk dari. Mungkin Cikgu El nak huraikan serba sedikit berkenaan dengan cara-cara yang mereka telah pilih, Cikgu. Ya, terima kasih Nisa. Jadi daripada perkongsian anak-anak tadi iaitu Kasih, Amirul dan juga Akmal, anak-anak di luar juga boleh sama-sama mempraktikkan penulisan diari ini. Sebenarnya bukan terhad kepada menulis dalam bentuk karangan. Yeah. Ya. Jadi aktiviti pada hari ini sebenarnya Nisa dapat membina kemahiran untuk anak-anak mengolah maklumat yang dibaca ataupun ditonton atau apa juga yang diperoleh kepada bentuk yang baharu. Betul. Tetapi sebab hari ini kemahirannya menulis, maka Cikgu El pilih untuk menulis ke dalam bentuk diari. Ya, maklumlah diari ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Betul. Berkaitan dengan aktiviti harian kita dan kita boleh tulis apa sahaja di dalamnya. Dan diari ini Cikgu sebenarnya ialah satu bahan yang agak peribadi, Cikgu, maknanya orang tak boleh baca. Ya, kalau mengikut pengalaman Cikgu El sendiri dan anak-anak yang berkongsi tadi, diari ini merupakan catatan peribadi. Ya. Tetapi kalau kita nak kongsikan untuk tujuan tatapan umum, boleh juga diolah ataupun diubah suai ke dalam bentuk catatan pengalaman. Anak-anak boleh memindahkannya pula ke dalam bentuk catatan pengalaman dan boleh dikongsi dalam blog seperti yang Hazim nak buat tu. Ke dalam bentuk blog ya. Betul. Ataupun dalam bentuk video. Cakap pasal blog ni, dah lama saya tak tulis blog. Mungkin selepas ini saya akan kembali menulis blog, mungkin berkenaan dengan resepi masakan di negeri kelahiran saya yang saya gemari. Baiklah, itu perkongsian daripada tiga orang rakan kita. Kita akan ada aktiviti yang seterusnya. Silakan Cikgu. Baiklah Nisa, tadi kita dah tengok bonda masak. Ailio pun rasa dah kecoh dah Ailio. Dan kita juga dah nampak anak-anak menulis dalam bentuk penulisan diari. Betul. Apa agaknya yang Cikgu El nak tunjulkan selepas ini? Ya? Baiklah, kita akan bertindak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K, Cikgu El dan juga rakan-rakan kita dari SMK Agama Johor Bahru. Sebentar tadi kita telah tinggalkan rakan-rakan kita dengan aktiviti jalan-jalan cari makan. Mungkin Cikgu Latifah atau Cikgu El boleh jelaskan sedikit tentang aktiviti ini. Dan kita ada tiga orang murid yang akan menjawab kepada aktiviti ini. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Baiklah, anak-anak pasti telah lama tidak berjalan-jalan kan? Betul. Kita berada di rumah untuk menjaga kesihatan masing-masing. Betul. Dan membantu untuk mengekang pandemik. Jadi hari ini Cikgu El ajak kita berjalan-jalan
secara maya. Boleh. Jadi aktiviti kita, aktiviti jalan-jalan cari makan dan akan disebut juga sebagai pelancongan gastronomi. Pelancongan gastronomi tu kan Nisa sebenarnya. Sambil kita berjalan-jalan, mesti kita menikmati makanan yang istimewa di tempat yang kita lawati dan kadang-kadang kita mempelajari juga kaedah penyediaannya. Baik. Dan untuk aktiviti ini, anak-anak akan sekali lagi mengolah maklumat daripada itinerari pelancongan gastronomi ke dalam bentuk grafik pula. Baik. Bentuk grafik ini maksudnya anak-anak akan melukis. Mungkin ada gambar rajah, mungkin ada gambar, di samping ada sedikit penulisan menerangkan maksud yang dilukiskannya. Baiklah. Dah bersedia dah semua? Ha. Cikgu, dah bersedia? Cikgu akan akan tunjukkan petanya. Nisa dah bersedia kita nak main. Saya dah bersedia, ni, cikgu. Dah buat thumbs up. Dah bersedia tunjuk. warna hijau. Warna hijau. Dan thumbs up. Bagus-bagus. Dan baik, kita akan mula, jom kita melancong ke mana ni Nisa? Ke Pantai Timur, cikgu. Kita nak ke Kelantan dan Terengganu. Ya? Jadi anak-anak pada hari ini kita akan melancong ke Kelantan dan Terengganu. Jadi ada sedikit maklumat cikgu beri di situ. Buku maklumat ini cikgu ambil daripada buku teks tingkatan 4 yang anak-anak juga pelajari. Buku teks tingkatan 4. Dan ini merupakan aktiviti yang boleh kita lakukan juga di dalam sesi PDPR, mengolah daripada bahan seperti peta, teks dan juga petikan. Ya. Jadi cikgu nak mintalah anak-anak dalam Google Meet untuk bantu cikgu bacakan dua lokasi dan makanan yang dituliskan di situ. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa nak cuba, angkat kad hijau. Okey, silakan Akma. Pilih satu lokasi dan juga makanan yang istimewa di lokasi tersebut. Silakan. Jadi, saya memilih jeli. Jeli. Jeli di negeri? Kelantan. Kelantan. Jeli berada di negeri Kelantan, Akma. Jadi, apa makanan istimewa yang ada di jeli? Jadi di Jeli ada nasi nasi kambing kuali gelegak dan juga mie udang. Akmar tak berapa jelas. Mungkin tulisannya tidak begitu jelas di paparan Akmar. Tak mengapa, kalau di Jeli kita ada nasi kerabu kuali gelegak, ada mie udang galah dan ada sambal pijat. Wah, menariknya. Mungkin sambal itu sangat-sangat istimewa di lokasi tersebut, Nisa. Betul. Okay. Dan satu lagi lokasi, Akmar. Satu lagi, Akmar. Lokasi. Akmar nak pilih satu lokasi yang mana? Di Dungun, Terengganu. Dungun, Terengganu. Silakan. Jadi apa istimewa di Dungun? Di Dungun terdapat mi atau mi mencampah dan santan goreng. Wah, baik. Terima kasih, Akma. Sangat-sangat membuka selera kita. Dah lama anak-anak tidak dibawa bersiar-siar untuk makan-makan. Tetapi pada hari ini kita dapatlah juga menghiburkan hati melihat peta pelancongan gastronomi. Nisa. Baiklah, lagi seorang. Siapa nak tolong cikgu untuk bacakan dua lokasi lagi? Okey, sila angkat kad hijau. Okey, baiklah Azli. Silakan Azli. Azli nak pilih lokasi mana? Saya pilih Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Baik, silakan. Kuala Terengganu ada laksa Terengganu. Dan ada laksam, petik dagang, keropok lepor, singgang dan juga masak gulai. Baik, sedapnya. Lapar pula saya, cikgu, pagi-pagi ni. Satu lagi lokasi, Azli. Di mana pilihan Azli? Saya pilih Pasir Putih. Pasir Putih. Yang menjadi makanan laut di Tok Madi dan juga Kuih Buah Tanjung. Baiklah, terima kasih, Azli. Daripada peta ni kan, cikgu? Ada yang pedas, ada yang masin, ada yang manis. Betul. Jadi itulah antara resepi-resepi yang perlu kita cuba ketika kita melancong ke lokasi-lokasi mana-mana. Lokasi di Semenanjung dan juga di Malaysia
di Sabah Sarawak. Ya, ya, betul tu. Cikgu, apabila kita melancong, kita ada peluang untuk melancong nanti, apabila kita pergi ke tempat-tempat yang menjual makanan-makanan tradisional rakyat setempat di situ, sebenarnya secara tidak langsung kita telah menyokong ataupun meningkatkan ekonomi di tempat tersebut, kan cikgu? Betul tu Nisa, dan pada masa yang sama kita membantu memartabatkan makanan-makanan tradisi warisan daripada nenek-nenek kita terdahulu. Betul tu. Dan apa aktiviti yang kita nak buat ni, Nisa? Agak-agaknya apa ya? Tadi Cikgu El kata kita nak olah maklumat daripada peta pelancongan gastronomi ini ke dalam bentuk grafik. Jadi Cikgu El berikan masa untuk anak-anak menulis isi-isi itu dalam bentuk grafik. Boleh bentuk rajah, gambar, tulisan yang kita kata infografik. Dan anak-anak boleh menggunakan tulisan tangan sendiri. Dan juga kalau di rumah ada peranti, boleh menggunakan aplikasi dalam peranti. Baiklah. Dan boleh hantar ke dalam Jamboard Canva Cikgu L. Boleh imbas sekarang? Boleh. Rakan-rakan di rumah, sekiranya anda telah menyediakan grafik anda untuk mengolah peta yang telah kita sama-sama lihat di buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4 muka surat 72 dan 73, boleh hantar ke laluan ataupun link secara QR code ini. Anda boleh imbas sekarang untuk hantar hasil kerja anda. Jadi rakan-rakan kita di Google Meet, adakah anda sudah bersedia dengan hasil kerja masing-masing? Jika ya, boleh bagi Nisa double thumbs up. Dah bersedia dah. Baik, semuanya dah bersedia nampaknya. Dan Nisa. Jadi jom Nisa, cikgu. Nanti selepas anak-anak ni menerangkan, cikgu akan bagi pada Nisa pula untuk memberi markah. Wah, boleh. Sama-sama kita ni ada bermula dengan nombor 5 sampai 10. Boleh. Jadi Nisa boleh berikan berapa kepada adik-adik. Jadi jom sama-sama kita lihat hasil kerja mereka. Jadi sebelum tu, cikgu akan tunjukkan dahulu. Boleh. Inilah dia anak-anak hasil penulisan grafik, olahan maklumat daripada bahan peta pelancongan gastronomi tadi. Ada yang dah siap, ada yang sedikit lagi ya Nisa. Tak apa, ini merupakan satu proses pembelajaran. Dan cikgu yang menggunakan satu lagi aplikasi yang rakan-rakan guru dan anak-anak di luar boleh gunakan ketika PDPR, iaitu Jamboard Canva. Jamboard Canva. Jadi di sini anak-anak boleh menggunakan banyaklah elemen-elemen yang untuk membantu mereka menghasilkan grafik. Baiklah. Jadi siapa nak mulakan dahulu ni? Siapa nak mula dulu boleh angkat kad hijau anda. Nampaknya Amirul dah angkat dulu. Silakan Amirul. Ya, Amirul ke? Yang mana Amirul? Ke Nisa salah baca nama? Ke Aiman tadi yang angkat dulu? Kita tengok Aiman. Maaf. Tersalah baca pula namanya. Silakan Aiman. Yang mana? Yang ni Aiman ya? Baiklah. Slide ketiga cikgu. Ya, silakan Aiman. Kongsikan kepada rakan-rakan apa yang telah Aiman olah ke dalam bentuk grafik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Nisa yang lagi cantik dan juga cikgu Latifah yang memang dia menawan. Okay. Ya, terima kasih. Dan daripada bahan yang cikgu kongsikan sebentar tadi yang kita lihat, saya telah mengolahkannya kepada bentuk grafik yang lebih menarik. Jadi daripada bahan grafik yang saya telah olah ini, dia tertumpu kepada pelancongan gastronomi di Kelantan dan khususnya pada pemanis mulut mereka. Ya, manis-manis. Jadi seperti yang tertera pada kaca televisyen anda semua, terdapat 3 jenis pemanis mulut yang saya telah fokuskan, iaitu kuih butir naga, pulut panggang dan juga kuih akok. Sudah pasti ketiga-tiga aneka kuih ini mempunyai cita rasa yang berbeza, sudah semestinya enak dan lazat, dan reka bentuknya yang ala-ala tradisional gitu. Ya, terima kasih Aiman. Ada lagi Aiman, silakan. Dan tak lupa juga kuih-kuih ini ataupun aneka-aneka kuih ini boleh didapati di
Bazar Bazar Ramadan terutamanya. Mm-hmm. Selain itu di restoran dan juga warung di tepi-tepi jalan. Yang kebanyakannya kalau kita pergi Kelantan, kan ada warung-warung. Yeah. Lagi senang kita nak jumpa kuih-kuih yang macam ini. Baiklah. Wah, macam sedap je pulut panggang, kuih akok, kuih butir nangka. Terima kasih Aiman di atas perkongsian tersebut. Nah, tadi kita tersalah sebut nama dia. Agak-agak berapa markah kita nak bagi? Berapa markah ni saya nak bagi untuk penerangan dan juga cikgu hasil grafik yang dibuat oleh Aiman. Okey, Nisa rasakan grafik yang dilakukan oleh Aiman sangat jelas, cantik dan tidak begitu sarat walaupun Aiman menggunakan banyak gambar. Dan saya suka rupa reka bentuk grafik yang telah dihasilkan oleh Aiman dan penjelasan yang jelas. Nisa nak bagi 9 markah. Yeah, tahniah Aiman. Tahniah. Jadi macam ni lah sebenarnya Nisa. Hmm. Ketika anak-anak membuat nota juga, kalau kita untuk bukan saja bahasa Melayu, untuk membuat nota bagi mata pelajaran yang lain, boleh dalam bentuk grafik. Sebab sekarang ketika PDPR, anak-anak mempunyai kemudahan untuk akses internet. Betul. Boleh cari gambar-gambar yang berkaitan. Betul. Ya? Baiklah. Kita akan pergi kepada rekaan grafik yang seterusnya. Jadi siapa nak lampirkan ataupun nak bentangkan hasil kerja anda, boleh angkat kad hijau. Okey, kita dapat lihat. Amira, silakan. Yeah, bentangkan silakan hasil Amira. Kerja anda. Silakan. Okey. Berdasarkan bahan sebentar tadi, saya dapat mengolah beberapa maklumat dan mencari beberapa maklumat tambahan juga. Contohnya di Kuala Terengganu, terdapat kopok leko. Kopok leko ni sejenis makanan tradisional pantai timur di semenanjung Malaysia, khususnya di Terengganu. Keropok juga diperbuat daripada isi ikan laut dan campuran sagu dan sedikit garam. Jadi dalam keropok leko ni juga ada protein yang tinggi dan iodin semula jadi. Seterusnya di Cukai, terdapat makanan tradisional seperti sata. Sata merupakan makanan istimewa di pantai timur. Dibuat dengan campuran kelapa parut dan isi ikan yang ditumbuk bersama lada, bawang dan halia. Berbentuk tiga segi dan dibalut dengan daun pisang. Teksturnya lembut dan rasanya sangat enak. Ya, terima kasih Amira. Terima kasih. Jadi itulah contohnya Nisa. Ya. Kalau anak-anak membuat grafik pada masa yang sama, mereka membuat penerokaan. Betul. Ya, mereka membaca maklumat yang diberikan tadi dan mereka meneroka maklumat tambahan, iaitu mencari info-info berkaitan bahan yang digunakan untuk membuat makanan ini dan juga gambar-gambar yang dapat menyokong grafik mereka. Betul. Ini pun satu proses pembelajaran, Nisa. Betul. Saya pun sangat-sangat seronok dengan perkongsian yang dilakukan oleh rakan-rakan kita. Jadi, Amira tadi, saya suka grafiknya walaupun ringkas tetapi menyampaikan informasi yang padat dan menampilkan makanan-makanan beserta info yang bertepatan dengan lokasi yang dipilih. Jadi, markah untuk anda adalah 9. Ya, tahniah, Nisa dan juga Amira. Baiklah. Kita akan pergi kepada pelajar seterusnya. Ya, pelajar seterusnya. Siapa nak cuba? Baiklah, kita mulakan dengan Azli. Silakan Azli. Berdasarkan bahan yang telah cikgu kongsikan tadi, saya olah pada bentuk grafik. Baik. Di dalam jambok tersebut. Dan saya khususkannya kepada Kuala Terengganu. Antara hidangan daripada Kuala Terengganu yang saya cikkan adalah nasi dagang, tempoyak ikan dan juga laksa Terengganu. Okay, nasi dagang adalah nasi yang dimasak dengan santan dan dia memiliki kuah yang istimewa yang gunakan rempah gulai Terengganu sendiri. Dia berbeza daripada kari biasa. Okay, lepas tu untuk hidangan yang kedua, tempoyak ikan. Tempoyak adalah suatu masakan yang berbuat daripada durian. Dan juga tempoyak ikan ni dia digabungkan dengan rasa pedas-pedas sikit dan dimasak dengan ikan air tawar untuk meningkatkan lagi aromanya. Okay, yang terakhir adalah laksa Terengganu. Laksa Terengganu ni dia ada dua jenis kuah, iaitu kuah mentah dan juga kuah masak. Kuah mentah dia daripada
santan yang diharum, iaitu ditiram dengan nan. Dan kuah masak pula terdiri daripada rempah yang serupa dengan laksa Johor tetapi lebih kuning pada warnanya. Ya, terbaiklah. Terima kasih Azli. Macam mana Nisa dengan penerangan Azli tadi dan juga grafik yang dihasilkan? Berapa Nisa nak bagi markahnya? Baiklah, saya suka kerana Azli menampilkan satu gambar lokasi. Kita tahu itu di Kuala Terengganu. Betul. Dan kita dapat lihat gambar-gambar makanan berkaitan dengan lokasi tersebut. Tetapi saya mengharapkan informasi yang ditulis lebih sedikit daripada apa yang telah ditampilkan. Tetapi informasi yang baik, jadi 8 markah untuk Azli. Ya, terima kasih Nisa. Terima kasih Azli. Dan untuk Azli. Ya, setakat ini Azli, Aiman dan Amira telah membentang hasil grafik masing-masing olahan daripada maklumat yang telah kita pelajari. Setakat ini kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kekal menonton saluran Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Masih menonton teras di Didik TV KPM. Setakat ini kita telah lihat rakan-rakan kita berkongsi tentang olahan masing-masing tentang penulisan diary akan topik yang kita telah sebutkan daripada awal tadi, iaitu berkaitan dengan makanan tradisional sesuatu lokasi. Sekali lagi, kalau nak lihat peta lokasi-lokasi menarik di Pantai Timur, terutamanya di negeri Kelantan dan Terengganu, boleh lihat di buku teks tingkatan 4, muka surat 72 dan 73. Baiklah, cikgu, sekarang ni kita telah pun siap dengan aktiviti kita. Mungkin cikgu ada sedikit lagi nak kongsikan berkaitan dengan aktiviti murid-murid. Silakan cikgu. Baiklah, untuk makluman Nisa dan juga anak-anak yang berada sedang menonton sekarang ni, kenapa cikgu El menggunakan medium Padlet dan juga Canva Jamboard ini? Yeah. Sebab selain Nisa dan juga cikgu memberikan penilaian untuk anak-anak, baik, rakan-rakan juga boleh memberikan komen untuk kita katakan sebagai penilaian kendiri. Betul. Rakan sekelas. Jadi kalau kita tengok sedikit pada ruangan Canva dan juga Padlet, baik, ada ruangan diberikan untuk menyediakan komen di sini. Ya, ya? Ada simbol di atas. Bila kita tekan di situ, cikgu pun boleh typekan. Terbaik. Terbaik. Dan ini juga merupakan satu bentuk ganjaran ya, kepada murid-murid yang menghasilkan sesuatu tugasan. Betul tu. Saya pun tadi sebenarnya kan cikgu, kalau ikutkan hati, saya nak bagi semua orang 10 markah kerana mereka telah melakukan yang terbaik di dalam aktiviti dan juga grafik-grafik yang telah ditampilkan. Tetapi jangan rasa down atau sedih sekiranya anda dapat komen-komen. Jadikan komen-komen tersebut untuk meningkatkan lagi kreativiti masing-masing dalam penghasilan kerja anda. Sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Betul. Cikgu El. Jadi mungkin saya nak minta Cikgu El untuk berkongsi serba sedikit kata-kata akhir dan mungkin ada lagi aktiviti yang kita nak tinggalkan untuk murid-murid di rumah. Silakan Cikgu. Baiklah. Terima kasih Nisa. Dan selepas kita melakukan aktiviti mengolah maklumat tadi, ada satu lagi yang perlu anak-anak lakukan, iaitu membuat justifikasi. Ya, kenapa anak-anak perlu mempelajari contoh masakan seperti cikgu tunjuk pada hari ini. Kenapa perlu mempelajari masakan pais ikan patin tempoyak? Ya. Jadi aktivitinya ialah, apakah alasanmu? Anak-anak akan membuat justifikasi tentang pentingnya mereka mempelajari resepi warisan tradisi. Jadi cikgu akan kongsikan di sini. Dah sedia ya anak-anak di Google Meet?
Okey. Rakan-rakan saya, kita akan main roda makanan. Jadi Nisa nak pilih murid yang mana untuk membuat justifikasi? Okey, kita akan pergi kepada Amirul. Amirul, roda telah diputar dan anda telah mendapatkan makanan. Ya, silakan Amirul. Kenal tak makanan ni Amirul? Silakan. Senyum aja Amirul. Harap-harap Amirul kenal makanan ni Nisa. Silakan. Ini merupakan kuih tradisi, iaitu kuih kayap. Bukan. Berdebar-debar dah cikgu ni. Kuih apa ya? Tapi tak apa Nisa. Cikgu, kalau tak salah saya ni kuih kasui kan? Betul. Kuih kasui. Yang rasanya manis-manis, rasa gula dan dimakan bersama kelapa. Kelapa parut. Jadi selepas ini memang perlulah Hazim membuat justifikasi. Kenapa Hazim perlu mempelajari masakan seperti ini? Ya, baiklah. Ya, silakan Hazim. Kenapa Hazim kena tahu nama kuih ni dan kenapa kita kena pelajari? Ya. Kenapa Hazim? Pada pendapatnya, pentingnya mempelajari kuih tradisi seperti kuih kasui tadi dan masakan kuih tradisi yang lain kerana tidak semua individu boleh menyediakan masakan ini dengan baik. Betul. Oleh itu, masakan dan kuih tradisi ini perlulah dikekalkan supaya tak lapuk di hujan, tak lekang di panas disebabkan rasanya yang lazat dan unik yang perlu dirasa oleh generasi akan datang. Baik, terima kasih Amirul Hazim. Rindu pula saya akan kuih-kuih tradisional. Esok pagi-pagi saya nak cari gerai yang jual kuih tradisional, Cikgu El. Jadi pelajaran hari ini menyebabkan kita kecoh, Ailia, Nisa. Betul tu. Seterusnya, jadi kita tengok pula resepi yang seterusnya. Untuk kasih, kita lihat nak minta rodanya. Siapa kasih? Kasih sedia. Kasih sedia, kita putar roda makanan untuk kasih. Kasih dapat. Apa yang kena? Sedapnya. Silakan Kasih. Okey, ini merupakan rendang. Okey, resipi tradisi tersebut ialah rendang. Saya rasa amat penting untuk mempelajari resipi tradisi tradisional tersebut dan resipi-resipi yang lain lah supaya generasi muda seperti saya sendiri dapat mewarisi pelbagai masakan tradisional yang sangat istimewa ini. Secara tidak langsung, kami dapat membantu melestarikan makanan warisan daripada generasi dahulu. Baiklah, terima kasih. Kita tahu cikgu rendang ni ada yang telah dipaket secara kering untuk import dan juga ekspor. Jadi orang di luar negara pun dapat merasa makanan tradisional Malaysia. Jadi pelajar terakhir yang kita boleh ambil, kita pilih Akmar. Untuk Akmar, kita putar sekali lagi cikgu. Ya, sedia Akmar. Roda makanan untuk Akmar. Okey, apa yang Akmar dapat tu? Wah, silakan Akmar, justifikasi anda. Jadi resepi tersebut ialah laksa. Jadi saya rasa amat penting untuk mempelajari resepi laksa ini dan resepi-resepi yang lain supaya kami generasi muda ini dapat mewarisi masakan tersebut dan masakan itu tidak dilupakan begitu saja kerana masakan tersebut merupakan tradisi kita. Baiklah, terima kasih Akmal dan terima kasih rakan-rakan yang lain dari SMK Agama Johor Bahru dalam pada kita seronok belajar berkenaan dengan makanan, makanan-makanan istimewa di lokasi-lokasi tertentu di Malaysia. Sebenarnya kan cikgu kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Sedihnya. Tahu tak apa cikgu? Jadi mungkin saya nak minta cikgu untuk buat sedikit rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari setakat hari ini. Silakan cikgu. Ya, baik Nisa dan juga anak-anak yang berada di Google Meet dan yang berada di luar sedang menonton. Rancangan kita pada hari ini bukan setakat untuk membincangkan makan-makan saja Nisa. Tetapi yang penting kemahiran, ada tiga kemahiran yang kita sasarkan tadi. Iaitu mengolah sekurang-kurangnya 5 maklumat daripada resepi kepada bentuk penulisan diari. Yang kedua, menggunakan 3 maklumat daripada peta gastronomi kepada bentuk grafik. Dan akhirnya, anak-anak telah tahu justifikasi kenapa kita perlu mempelajari, kita perlu memartabatkan supaya pada masa akan datang resepi-resepi ini tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas
dapat dirasai, dikenali dan paling penting boleh dimartabatkan ke pentas antarabangsa. Betul tu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Latifah ataupun Cikgu L dari SMK Agama Johor Bahru dan rakan-rakan saya. Terima kasih anda semua memang terbaik. Double thumbs up untuk diri sendiri. Terima kasih di atas usaha anda dan rakan-rakan di rumah. Jangan lupa boleh lakukan aktiviti bersama-sama. Boleh tonton kembali episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM untuk anda imbas QR code tadi. Saya jumpa anda di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Bye. Nampak kan? Ni. Ya, kita sama. KPM.